Welcome to Getri Rumah Produksi Channel. Baik sobat Getris, kita lanjutkan kembali belajar animasi kita. Ya, tapi saya jelaskan sedikit mengenai rancangannya ya. Oke. Ini kok bisa sampai lewat begini ya? Ntar sebentar. Ini apa saya yang salah? Di maximize. Oke, ya. Nah, ini. Jadi rancangannya untuk button itu ada 3 kejadian. Kejadian up itu tidak dilalui mouse, kejadian over itu dilalui mouse, kemudian kejadian yang terakhir ini down itu kondisi tombol ditekan gitu ya. Tidak dilalui mouse, dilalui mouse, ditekan gitu ya. Oke, sekarang kita coba panggil ini di flash. Gitu ya. Saya stop share dulu. Memanggil flash-nya. Oke. Oke, kita coba panggil file yang kemarin kita coba ya. Oke, ini. Jadi kalau dijalankan ini seperti ini gitu ya, tapi rencananya kita akan kasih tombol di sini ya, tombol kontrol ya, untuk animasi dinamis ya. Oke, kita contohkan ini, saya naikkan dulu ya biar ada space-nya. Oke, terus kita coba panggil import to states. Ya, saya panggil dulu yang gas ini ya. Ya, ada tombol gas. Saya panggilnya gas up dulu ya, gas up. Oke. Okay. Mana dia? Oke, okay, ini ya. Di sini rancangannya 80. Ini gas ini ya. Oke, okay, saya taruh di sini dulu. Coba. Nah, ini gas ini kita ubah menjadi simbol F8 gitu ya. Kemudian button gitu ya. Kemudian button, terus namanya BTN gas. Ya, oke, gas gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke button gas ini ya. Caranya klik kiri 2 kali, masuk. Hanya saja untuk simbol button itu frame-nya gitu ya, frame-nya itu ada 4 gitu ya. Frame up, frame over, frame down, frame hit gitu ya. Untuk memudahkan, saya posisikan dulu ya, biar gampang ini. Jadi, nah ini kita lihat X dan Y-nya itu biar gampang. Oke, saya pakai -50 dengan 50 dah, 50. Nanti bisa kita pindah-pindah gitu ya, supaya tepat nanti ukuran button-nya ini ya, di posisi coba 50-50 di mana posisinya. Oh, di situ ya. Oke. Okay. -50 dah di sini dah biar gampang ya. Oke, okay. -50 ya. -50 dengan 50. Nah, sekarang di sini saya copy frame dulu ya. Copy frame F6. Nah, jadi yang up sama over ini kan sama nih. Nah, yang ini bisa dihapus. Gitu ya. Di sini kita import kan yang over
gas over ini gitu ya. Ini saya tunjuk dulu, tadi lebarnya 80 setnya. Nah ini terus, nah itu kan posisinya berubah dia, nanti kalau nggak tahu posisinya nanti lompat-lompat dia gitu ya. Nah sekarang yang ini kita atur posisinya tadi min 50 dengan 50. Nah jadi nanti yang up sama over itu tepat posisinya ya. Oke, bentar kita coba, kita copy dulu lagi itu ya, kemudian kita delete. Di frame down ini kita panggil yang gas down ini ya, ini kembali saya set ke 80 karena rancangannya 80, kemudian posisinya di min 50 dengan 50. Oke ini ya, nah ini jadi up over down. Nah posisi down ini saya maunya tertekan sedikit gitu ya, jadi posisinya saya turunkan sedikit, kita coba 1 2 3. Oke, di posisi Y53 gitu ya, Y53. Jadi up over down gitu ya. Oke, kita langsung coba. Oke, control enter. Nah, ini ya up over, up over down. Nah, itu. Up up over down. Nah, ini ya up over down gini. Nah, ini buttonnya. Nah, coba nanti untuk soundnya nanti kita coba materinya ya. Oke, satu lagi saya importkan. Oke, dah klakson ini ya. Oke, import state yang dekat boleh dah. Ini mana jalan ya, gas jalan up. Oke, jalan up mana dia, di atas kalau nggak salah ya. Oke, ini oke. Biar gampang aja dah di sini, kalau ya tingginya 20 dengan 20 dah, biar gampang ya. Oke, ini kita convert dulu button DTN jalan, DTN jalan, button jalan. Oke gitu ya, masuk ini, kemudian F6 gitu ya. Oke, sekalian import di sini boleh, nanti ini dihapus boleh gitu ya. Import to state jalan yang over gitu ya, jalan yang over. Nah ini kan dia nih, ini dia nih. Oke, 80. Nah ini boleh dihapus. Nah ini kembali ingat posisinya di 20 ya. Sorry, tadi di mana nih posisinya? Sorry, ini saya pindah min 40, berapa nih? Min 20, min 40, min 20 ya. Oke, yang ini min 40, min 20 ya, biar sama posisinya. Up, oke. Ya. Oke, ini F6 lagi. Oke, saya hapus dulu biar nggak bingung tadi ya. Down, file, import state yang jalan down. Oke, ini dia. Nah, 80. Oke, posisinya tadi di 40 20 ya. Oke. Ini min 40 min 20 bentar. Oke, ini saya turunkan 3 1 2 3, up over down. Oke, kita coba control enter, up over down.
up, over, down. Nah, gini ya. Untuk yang lain juga sama ya, yang stop dan klakson gitu ya. Stop dan klaksonnya nanti diatur posisinya, terserah nanti gitu ya, gimana bagus tampilannya. Up, over, down, gini ya. Nanti kita akan kasih kode dengan action speed ya. Oke, mungkin itu saja untuk latihan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk action scriptnya. Terima kasih. See you soon, Sobat Riz. We meet next time. Don't miss it. Don't forget subscribe, like, and share, guys. Turn on notification.